Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Rabbil shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat tilawah yang Allah. Kita berjumpa kembali dalam uh, pembelajaran di channel Takdir Fariza Hasan. Alhamdulillah sahabat tilawah pada pertemuan yang lalu kita sudah mempraktekkan beberapa contoh makam Uh, secara kata per kata Yang kita ambil contoh pada surah uh, Al-A'la, Al-Duha, dan Al-Kawthar Ya sahabat lawan rahmatullah uh, Insyaallah pada pertemuan kali ini Kita akan kembali belajar pada surah yang baru Yaitu surah Al-Isra uh, Dimulai daripada ayat 9 Dan insyaallah pada pertemuan kali ini Mungkin agak sedikit berbeda dengan pertemuan yang lalu di mana pada pertemuan ini kita akan mempraktekkan satu-satu uh, tingkatan. Nah, pada pertemuan pertama ini, kita akan praktekkan secara detil, dan uh, insyaallah uh, hukum bacaan juga akan kita perbaiki, akan kita jelaskan sedikit. Mudah-mudahan uh, kita bisa belajar Al-Quran, ataupun kita bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang bagus di samping irama juga kita kuasai. Baiklah sahabat lawan rahmat Allah. Pada pertemuan kali ini kita ambil uh, surah Al-Isra ayat 9 di mana uh, pada uh, ayat ini kita akan sedikit uh, memasukkan variasi. Nah, karena ayat yang kita belajar ini merupakan ayat uh, yang sedikit panjang ya, sedikit panjang. Baiklah sahabat lawah langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, selalu saya ingatkan untuk tangga nada kita ambil yang paling rendah dan bisa untuk uh, kita naikkan nanti pada jawabul uh, jawab. -jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada pertemuan ini kita cuma mempelajari satu tingkatan nada. Ya, di mana pada uh, Inna hadzal Qur'an uh, kita akan waqaf wa yubashshirul mu'minin, ya. In wa al-mu minin ya sahabat tilawah pasti terdapat perbedaan pada ayat ini ya pada ayat ini kita gabungkan antara uh, tingkatan nada qorar dan nawa ya ini merupakan variasi juga uh, Nah, cocok juga untuk kita pelajari khususnya untuk kori pemula ya coba kita ulangi lagi inna haa, ya inna qur'ana ya di Coba kita perhatikan in ya ini merupakan gunnah in harus kita dengungkan inna hadzal <tuh> qur'ana ya di latihi Mu'minin. Ya, mudah-mudahan sahabat lawah uh, bisa meresapi ya, bisa meresapi uh, di mana kita naikkan dan di mana kita turunkan. Uh, kita ulangi lagi satu kata per kata. In يَهْدِي لِلَّذِي هِيَ wa وَيُبَشِّرُ Ya sahabat lawa, uh, sekian dulu untuk uh, pelajaran yang pertama. kita praktekkan insya Allah satu-satu tingkatan agar lebih uh, cepat untuk kita kuasai ya sahabat lawah sekali lagi saya ulangi in Inna hadhal Ya, Alhamdulillah sahabat lawah insyaallah pada pertemuan yang kedua kita akan lanjutkan bayati dengan tingkatan nada husaini terima kasih sahabat lawah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh